Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabi wa tabi'in wa tabi'ata bihin lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila walidina wa azwajina wa usratina wa muallimina wa ashabina wa ulama wa syuhada wa awliya wa jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anahya minhum amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin khususan ila tuhur haji hasbullah bi haji salih wa muallafatil hadha kitab ahmad asuki al-qari bil kiram al-fatihah a'udzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم نتائبون إلى الله أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أنحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما جهلنا وزكنا ما نسينا ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati lima ulika wa khatimi lima sabaqa wa nasir habbil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa miqdaril azim. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Al-aziz al-alim adala kulli harfin katabi kitabuk abadan abidin wa dahrul dahirin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah yang mana kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan anggota badan kita untuk bersama-sama menuju di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan solat berjemaah bersama-sama untuk dalam kita duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga ia dikekalkan hati dan ia ditambahkan lagi iman kita dari hari ke hari hingga hari ke hari, hinggalah mata kita ataupun roh kita ini terpisah daripada jasad badan kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah untuk hari ini yang di mana betul kuliah kita pada hari ini adalah yang menceritakan keutamaan dan kelebihan dan keutamaan ingat kematian, dan kita masuk bab yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, yang mana iaitu kita akan tengok apakah kelebihan dan keutamaan ingat kematian tersebut. Kalau kita lihat dan kita renung balik satu persatu dalam bab satu persatu, kita lihat yang pertama kita tengok daripada hakikat hidup kita, kedua adalah hakikat iaitu hakikat mati, yang ketiga hakikat kita hidup ini dekat atas muka bumi ini apa, kemudian kita ini atau kemudian kita akan dibekalkan iaitu atau sakaratul maut, iaitu kita telah bincangkan yang seterusnya iaitu alam barzah, kita dibincangkan tentang alam akhirat, kita telah dibincangkan tentang iaitu di padang mahsyar, kita telah dan di penghujung pada bab kita kitab kita ini iaitu tentang apa yang diceritakan ataupun dikatakan oleh bab iaitu tajuk kita dalam kitab kita iaitu keutamaan dan kelebihan mengingat kematian. Kematian ini tuan-tuan adalah sesuatu yang pasti dilalui oleh semua makhluk yang hidup tanpa terkecuali. Macam mana dalam bab yang saya ceritakan sebelum ini, kehidupan kita hidup kat muka bumi ini bukan kekal selama-lamanya. Yang di mana kita hidup dekat atas muka bumi ini akan mati. Walhal apa semua juga makhluk sampai satu masa akan mati tuan-tuan. Waktu bila? Iaitu tak kiralah haiwan, tak kiralah tumbuh-tumbuhan, tak kiralah bukit bukau, sungai dan semua segala benda akan hapus tuan-tuan. Begitu juga dengan laut. Akan juga mati. Bila tuan-tuan? Ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama, ditiupkan sangkakala yang pertama. Semuanya akan habis. Semuanya akan dicabutkan nyawa mereka oleh malaikat Israel. Dan satu persatu pada ketika itu, kita akan lihat bagaimanakah apabila mereka ini apabila dibangkitkan semula. Pun saya dah ceritakan bagaimana mereka ini di padang mahsyar tuan-tuan apabila ditiupkan sangkakala yang kedua. Amat dahsyat dan amat yang dimana kita takuti, sehingga kan para sahabat sendiri apabila melakukan kesalahan dekat atas muka bumi ini, melakukan kemaksiatan atas muka bumi ini, dan kemaksiatan itu iaitu mengenai melanggar akan sesuatu perintah Allah, tetapi para sahabat memilih lagi untuk dibalas di dunia sebab mereka tahu balasan di akhirat berlipat kali ganda tuan-tuan, berlipat kali ganda. Apabila kita hidup, dihentakkan kepala sehingga pecah, disambungkan semula, dihentakkan kepala, pecah semula. Bayangkan tuan-tuan, kita tergantuk pun macam mana sakitnya. Kemudian apabila dalam keadaan dekat dunia ini, kita ini dibebani makin banyak kotak tak lagat kita lepaskan tuan-tuan, sehingga terlepas. Dekat akhirat tuan-tuan tak ada tuan-tuan, tak ada istilah yang terlepas tuan-tuan. Allah jadikan pada ketika itu di padang mahsyar, apabila mereka ini dibebani sesuatu barang, kemudian dibebankan lagi. Sebab apa? Mereka inilah yang menyatakan apa? Mereka inilah yang dikatakan apabila hidup dekat atas muka bumi ini, mereka telah ada jawatan dan mereka meminta lagi jawatan yang lain. Sebab itu di padang mahsyar kalau kita tengok,
ya, satu demi satu barisan yang akan ditunjukkan satu persatu perkara yang akan dipertunjukkan ataupun ditayangkan kepada kita. Termasuklah apa juga yang kita lakukan dekat atas muka bumi ini. Semua sekali tuan-tuan. Moga-moga Allah menutup aib kita. Salah satunya cara untuk Allah menutupkan aib kita tuan-tuan, salah satunya iaitu kita menutup aib orang lain dekat atas muka bumi ini. Menutup aib orang lain dekat atas muka bumi ini. Kalau kita lihat dan kalau kita renung balik bagaimana kehidupan kita tuan-tuan. Kalau mampu untuk kita minta maaf kepada orang lain ataupun mampu untuk kita minta maaf kepada orang yang telah kita aibkan sebelum ni ataupun yang mudahnya mengata belakang tentang mereka, maka kita tenung dan baliklah tuan-tuan. Kalau sempat ada mereka dekat atas muka bumi ini, maka kita mohon keamaafan. Moga-moga ini mana kalau kita mengatakan sifatnya untuk mengambil pengajaran kepada diri kita tanpa mengetahu apa siapakah mereka, insya-Allah benda itu boleh dikatakan supaya mengambil pengajaran kepada diri kita. Kalau kita tengok satu persatu tuan-tuan, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 90 sebab kematian, ada sebab semua kematian semua mempunyai sebab, dan ada pula 99 sebab yang dah akhir sekali adalah disebabkan tua tuan-tuan. Itu yang kita akan lihat dan kita akan tenung balik bagaimana ke depan anda kematian seseorang itu. Untung sesiapa yang menguruskan kematian, untung sesiapa yang menguruskan jenazah tuan-tuan. Kalau kita tengok, kita faham akan bagaimana mereka punya kehidupan mereka, dan kita lihat bagaimana mereka punya pengakhiran mereka ni tuan-tuan. Apabila kita mandikan mereka, kita kafankan mereka, apabila kita masukkan dekat dalam liang lahat tuan-tuan, satu persatu tuan-tuan. Moga-moga Allah sedarkan diri kita, moga-moga Allah beri taubat kepada diri kita sebelum mata kita akan terpejam nanti tuan-tuan. Kemudian bahkan saban hari kita akan dikejutkan dengan pelbagai berita kematian yang tidak kita sangkakan, terutamanya dalam waktu-waktu pandemik tuan-tuan. Waktu-waktu pandemik, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita, takkan lagi pula ahli keluarga yang terdekat, anak-anak ataupun pasangan kita tuan-tuan, satu persatu Allah tunjukkan satu kematian. Tetapi kita lihat adakah kita ambil itibar akan kematian tersebut. Wallahu a'lam tuan-tuan, itu hanyalah pada diri kita tuan-tuan. Itu hanyalah pada diri kita saja kita ambil tahu adakah ia mengambil tiba ataupun tidak. Ia terpulang kepada diri kita. Tanpa kita sedar sebenarnya kematian semakin hari semakin menghampiri kita tuan-tuan. Apabila dalam keadaan kita dalam satu hari, satu demi satu hari kita menghadapi, kita tak perasan. Di mana apabila kita melihatnya tersebut, kita menyambut hari ulang tahun kita, tambahnya ulang tahun, setiap tahun, maka di situlah bertambahnya makin dekatnya kematian kepada kita. Apabila kita berseronok, kita terpulang kepada diri kita. Tak menjadi masalah untuk menyambutkan ulang tahun, tetapi adakanlah majlis kesyukuran tuan-tuan, doa selamat supaya dan doa supaya kita ini sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang amat penting. Bahkan kematian boleh berakhir dengan pelbagai situasi, sama ada pengakhiran yang baik ataupun sebaliknya. Begitu yang seperti mana yang kita katakan dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam pengakhiran yang baik, dan janganlah kau matikan kami dalam pengakhiran yang buruk, su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Su'u iaitu buruk, hasanah iaitu yang baik. Kalau kita tengok dan kita lihat balik, kita tengok balik bagaimana pengakhiran itu, itulah yang ditentukan kita. Bagaimana di alam barzakh itu, itulah yang ditentukan kita. Waktu bila? Di dunia ini tuan-tuan, tak lain tak bukan di dunia ini. Namun semua itu hanyalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik ni tuan-tuan, ini semua adalah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa apa?
sejak azali kita, dan kematian kita, jodoh kita dan rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh kita, rezeki kita dan mati kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mati kita, bagaimana itu, bagaimana ini, maka itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan untuk memanjangkan umurnya, maka apa dia tuan-tuan, rajinlah bersedekah. Rajinlah bersedekah. Tetapi ia dia tengoklah sedekah bagaimana. Adakah ianya sedekah jariah ataupun sedekah untuk menunjuk kepada orang lain. Itu kali kita perlu lihat dan kita perlu tengok. Bagaimana sedekah mereka. Hanya kita sahaja yang tahu. Sebab apa? Kita yang mengeluarkan duit, kita yang bersedekah kepada orang. Nah, itu salah satu bagaimana nak kata nak memanjangkan umur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu untuk mengelakkan musibah, sama juga tuan-tuan, iaitu kita bersedekah. Ramai tuan-tuan yang ingin bangkit, yang ini bangkit bangun untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hikmah besarnya sedekah tersebut. Tuan-tuan, walaupun nampaknya masjid tersengat indah ni tuan-tuan, jemaah-jemaah yang hebat subhanallah. Moga-moga Allah kekalkan jemaah ini lebih bertambah, lebih bertambah, dan generasi-generasi anak muda insya-Allah akan mentadbir masjid ini dengan lebih maju, dengan lebih baik insya-Allah. Itu yang kita inginkan. Sebab apa kita takut tuan-tuan? Generasi kita habis, kita tak tahu bagaimana dalam keadaan masjid-masjid ini akan ditadbir tuan-tuan. Bagaimana masjid-masjid ini akan ditadbir? Adakah makin baik ataupun makin buruk? Ini yang kita akan lihat dan kita akan tengok. Bagaimana, iaitu pembentukan daripada asal daripada diri kita juga. Bagaimana mereka memahami fungsi-fungsi masjid, bagaimana mereka memahami cara bagaimana untuk orang-orang yang begitu lama untuk mempelajari tentang pengurusan masjid ini. Namun semua itu hanyalah di dalam pengataan Allah SWT. Kita sebagai manusia tidak boleh sewenang-wenangnya menilaikan berdasarkan cara kematian seseorang. Kita tak boleh nilai tuan-tuan. Bagaimana abu, walaupun dalam keadaan kita lihat, kita lihat kematiannya apabila kita dimandikan penuh dengan ni tuan-tuan, lendir-lendir kuning yang keluar daripada hidung dan juga mulut, penuh dalam keadaan bubuihnya mulut, penuh dalam keadaan mukanya hitam. Moga-moga dalam keadaan pada ketika itu, kita minta doa kepada Allah, moga-moga ianya masih ada dalam Islam tuan-tuan. Moga-moga ianya dalam Islam dan moga-moga Allah ampunkan dosa-dosanya tuan-tuan di alam barzah dan alam-alam berikutnya. Sebab kita tidak tahu dan kita tidak pasti bagaimana, dan kita tidak boleh melihat orang itu, kehidupan orang itu dan akhirannya begitu. Sebab apa tuan-tuan? Apabila kita melihat orang itu dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang huru-hara, banyak melakukan maksiat, memang dalam keadaan memang betul-betul jahatlah orang kata. Tetapi dalam keadaan kita tak tahu, akhirnya Allah menarikkan ia dalam keadaan sebaik-baik orang. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab itu, inilah masjid yang kita mengimarahkan. Kita dalam keadaan menjemput orang-orang yang seperti ini tuan-tuan. Menjemput orang-orang seperti ini supaya mereka ini dalam keadaan sedar. Dan apabila kita ini memulakan dan menjemput mereka, insya-Allah setelah daripada itu ni tuan-tuan, mereka ini akan melakukan, itulah salah satu yang di mana tiga perkara yang akan bawa kepada kematian. Bila mati anak Adam, maka terputuslah segala amalan, kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana pada ketika itu hanya tiga perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan juga doa anak yang soleh, anak soleh. Ilmu yang bermanfaat ni tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat ni yang berpanjangan, apabila kita mengimarah dan mengajaknya mereka, apabila mereka ini atas seronoknya disebabkan salah satu ajakan mereka, kita tengok akhlak kepada diri kita, moga-moga dia pun seronok untuk bergaul. Pada ketika itu dia berubah. Apabila dia berubah, dia pula mengajak orang-orang dan juga kawan-kawan dia. Daripada kawan-kawan dia, mereka ajak pula daripada mereka orang sekelilingnya, kepada anak sekelilingnya, perpanggilan macam MLM. Pada bawah situ sebab diajak-ajak pula anak-anak dia supaya kepada kat situ. Bagaimana pula dalam keadaan ilmu kita? Itulah ilmu kita ni tuan-tuan. Ilmu kita bukan setakat yang di mana macam mana saya bercakap di hadapan, kemudian tuan-tuan menerima yang sesama kita, iaitu berkongsi. Ini bukan setakat ilmu ini, tetapi ilmu itu boleh melakukan dari segi perbuatan. Ini yang kita lihat dan kita tengok sedikit demi sedikit dalam keadaan kita memahami diri kita ni tuan-tuan.
Oleh yang demikian, satu hal yang dapat mengingatkan kita untuk kembali kepada keimanan dan ketakwaan adalah mengingatkan kematian sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsaru zikra hadhimil ladzat, ya, di mana perbanyakkanlah mengingati pemutus, mengingati pemutus kelazatannya, iaitu riwayat An-Nasa'i. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi jaminan bahawa sesiapa yang paling banyak mengingati kematian dan mempersiapkan diri adalah mereka yang paling cerdas. Ani Abdin Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Rasulullah ayyul mu'minin afdal qala ahsanuhum khulqan qala fa ayyul mu'minin aqyasu qala aqsaruhum lil maut zikra wa ahsan aqsaruhum lil maut zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika aqyas, yang di mana dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seseorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya ke beliau, baginda bersabda, yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah yang mereka paling cerdas. Riwayat Ibn Majah dan Hasan. Kalau kita terenung dan kita lihat balik tuan-tuan hadis ini, banyak dia punya pengajaran. Dan kalau kita tengok kenapa yang dikatakan cerdas yang orang yang ingat kematian, sebab mereka faham di mana hidup dekat atas muka bumi ini adalah bukan tempat yang selama-lamanya, dan syurganya bukan dekat atas muka bumi ini. Nikmat yang begitu nikmat yang mereka tidak dapat bayangkan, yang mana hidup yang selama-lamanya, yang di mana dalam keadaan nikmat yang selama-lamanya, dalam keadaan perkara yang tidak diboleh bayangkan, iaitu di akhirat, iaitu di syurga, tuan-tuan. Sebab itu mereka ini betul-betul menyiapkan diri untuk mengalahkan kematian, tuan-tuan. Antara faedah kita mengingat kematian adalah sebahagian daripada ibadah. Mengingati atau kematian adalah sebahagian daripada ibadah. Ingat kematian sebahagian daripada ibadah. Ingat matinya, tuan-tuan, dapat pahala, tuan-tuan. Ingat mati sahaja dapat pahala. Sebab apa? Apabila kita mengingatkan mati kematian ni, tuan-tuan, kita tahu yang di mana kita akan menempuh alam di sana, tuan-tuan. Kita akan tempuh alam di sana, sama ada mendapat antara nikmat syurga ataupun sebaliknya. Kita tahu. Sebab apabila kita dapat melihat, membayangkan tersebut, kita takut untuk melanggar akan segala perintah Allah. Kita takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat kematian merupakan amal soleh yang akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana dengan mengingat kematian, kita akan menjadi orang yang sentiasa bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bukan setakat dia meninggalkan perkara yang dilarang dan orang kata buat segala apa yang suruh, malahan dia apabila mereka melakukan setiap perkara, dan ada yang dilakukan orang-orang yang soleh. Mereka ini, iaitu terutamanya orang yang melakukan, iaitu dalam ahli tasawuf, mereka ini akan setiap malam akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ini berjaga-jaga dalam melakukan perkara maksiat dan juga berjaga-jaga dalam melakukan perintah Allah, sentiasa buat perintah Allah, tetapi mereka tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut apa yang ada yang dilakukan dekat atas muka bumi ini pada siang hari tersebut, ada yang mereka lakukan kesalahan tanpa sedar. Ini yang paling mereka takut. Itu ahli tasawuf, tuan-tuan. Ahli tasawuf, mereka ini menjadikan, ataupun orang ulama ni, tuan-tuan, mereka menjadikan perkara sunat bagi mereka adalah wajib. Bagi mereka, tuan-tuan, sunat bagi kita contohnya solat sunat taubat, solat sunat iaitu tahajud, solat sunat hajat. Mereka ini adalah mereka menjadi kewajipan pada diri mereka. Setiap hari mereka akan lakukan. Apabila mereka tertinggal, mereka akan sebesalah.
Ah, itulah tuan-tuan, orang-orang yang tersebut. Kemudian yang keduanya, mengingat kematian menjauhkan kita daripada melakukan kezaliman. Orang yang banyak mengingat kematian akan jauh daripada perbuatan menzalimi orang lain. Kalau kita lihat dan kita renung balik bagaimana kita dalam salami, kita menzalimi orang lain ataupun menyakiti orang lain dari segi perkataan, dari segi perbuatan. Ini yang paling penting tuan-tuan, perkataan ini yang paling dalam keadaan kita tak dapat jaga. Kadang-kadang kita merasakan seseorang itu okey dengan kita ataupun baik dengan apa yang kita gurauan dengan kita, malahan takut-takut mereka berterasa terasa hati. Sebab itu dengan setiap perjumpaan minta mohon maaf kepada orang-orang yang kita jumpa tersebut kalau ada terkasar bahasa ataupun orang kata tersalah kata, tuan-tuan. Sebab apa? Takut-takut ia menyimpan kepada hati. Ini yang paling kita takut. Kemudian kerana ia mengetahui bahawa apa yang ia lakukan akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Ini tuan-tuan, apa yang diperlakukan, melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, mereka akan tahu. Mereka akan menjadikan orang kata pengajaran, dia akan pengajaran kepada diri mereka. Kerana dia tahu akan datang di akhirat, dia akan dipertanggungjawabkan. Seorang demi seorang mereka nak minta maaf dekat akhirat, tuan-tuan. Kalau banyak mereka, salah satunya dalam satu organisasi, tuan-tuan. Salah satu dalam organisasi, dalam keadaan kita ni jadi ketua, kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu siapa yang berkecil hati dengan kita. Bukan senang untuk menjadi ketua. Bukan setakat dalam keadaan betul-betul kita dalam keadaan atau melakukan tanggungjawab itu dengan sempurna. Walhal dalam keadaan kita dalam menjaga tutur kata kita, tindak tanduk kita, apabila terkecil, tuan-tuan, itu pun menjadi satu dalam keadaan merisaukan kepada pemimpin. Itu yang paling kita takut. Sebab itu para sahabat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini tuan-tuan, mereka tolak akan jawatan-jawatan. Kalau boleh bagilah orang lain, bagilah orang lain. Sehinggakan mereka terpaksa buat mesyuarat lantik khusus. Lantik khusus ni tuan-tuan. Mesyuarat lantik khusus. Sebab apa? Dia takut tuan-tuan. Allah Taala berfirman, ala yazunnu ulai, bismillahirrahmanirrahim, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Maksudnya apa? Mereka ini dalam keadaan apabila dibangkitkan, mereka akan satu persatu akan ditayangkan, akan ditunjukkan apa yang perbuatan mereka akan lakukan dekat atas muka bumi ini. Yang ketiga, mengerti kematian, faedah yang ketiga, mengerti kematian menjadi seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Taala. Mengerti kematian menjadikan seseorang itu semakin mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang-orang yang soleh, mereka sentiasa dalam keadaan betul-betul, kalau boleh mereka ini nak mati dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung pada diri kita, moga-moga dalam diri kita dapat orang kata mati tuan-tuan ataupun akhiran diri kita adalah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat atau perbuatan yang paling mulia yang di mana pada ketika itu Allah tarik nyawa kita tuan-tuan. Pernah satu kisah di masjid mana? Di Masjid Muar tuan-tuan. Pada tahun 2008 atau 2009 tuan-tuan. Seorang yang di mana ada seseorang itu apabila kematiannya tuan-tuan, selepasnya solat fardu, kemudian macam biasa mengerjakan solat sunat tuan-tuan. Habisnya solat sunat pada waktu itu, pada ketika itu dia, orang lain faham dia ni sujud lama. Tetapi pada hari itu dia sujudnya terlampau lama. Sujudnya terlampau lama tersebut sehinggakan orang yang noja ni menunggu. Kita risau, dia risau. Tunggu. Lama sangat dia sujud ni. Apabila dia kejapkan, Masya Allah tuan-tuan, nyawanya ditarik waktu ketika mana sujud terakhir ketika solat sunat pada ketika itu. Yang saya ingat iaitu solat sunat zuhur tuan-tuan. Masya Allah. Dan jenazah diuruskan dengan mudah sekali, dengan cepat. Selepas solat asar selesai tuan-tuan. Selepas solat asar selesai. Ya Allah, Allah, Allah. Kalau kehidupan dia tuan-tuan, saya melihat tuan-tuan, muka penuh dengan dalam keadaan mukanya bersih. Seronok kita pandang mukanya. Itunya salah satu tuan-tuan. Kalau kita dapat lihat dan kita tengok. Tapi nak capai itu tuan-tuan, itulah hatinya kena jaga, lidahnya kena jaga, matanya kena jaga,
telinganya kena jaga, perutnya kena jaga, tangan kaki semua tuan-tuan. Eh, itu dalam kemalas semua kena jaga. Eh, itu baru satu, belum lagi patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan belum lagi untuk kita mengelak akan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling dalam keadaan mencabar diri kita tuan-tuan. Eh, nak elak maksiat ni tuan-tuan. Allah 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 Allah. Di zaman akhir zaman ini Allah Allah Allah, di merata tempat ada tuan-tuan. Ini yang paling kita takut. Eh, terutama mengingatkan diri saya ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dengan mengingati kematian menyebabkan kita sentiasa berhati-hati agar tidak melakukan sesuatu perkara yang menjurumus ke arah kemaksiatan. Oleh itu, perlu kita ketahui mengingati mati bukanlah bermakna kita meminta lekas mati. Ingat mati bukan makna kita ni nak cepat mati ni tuan-tuan. Ingat mati kita ini adalah sentiasa berjaga-jaga tindak tanduk kita, peris atau lisan kita, mata kita, perbuatan kita. Semua ini adalah akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Allah Allah. Mengingati mati bukanlah makna kita meminta untuk lekas mati atau meninggalkan segala urusan dan tanggungjawab di dunia. Maksudnya dalam keadaan kita ini, dalam keadaan kita ingat mati, oh, kita lepaskan segala-segala benda tanggungjawab yang kita telah lakukan. Sebab itu, tanggungjawab yang kita telah diamanahkan, kita jalankan sebaik mungkin. Itu yang amat penting. Jalan yang sebaik mungkin, moga-moga Allah mampukan diri kita, Allah mampukan kekuatan kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita ini menjalani hidup kita dalam nafkah kepada anak dan isteri kita, anak-anak dan juga isteri kita. Yang terutamanya mereka ini akan ilmu agama. Apabila mereka ini dalam keadaan, terutamanya anak perempuan dan juga isteri, apabila mereka ini dalam melakukan kemaksiatan, yang apa, iaitu apa yang disuruhkan oleh Allah SWT, kita tidak tegur, maka kitalah yang akan ditarik bersama-sama dengan mereka tuan-tuan. Kita ni dah habis dah, habis dah, siap semua sekali dah, habis dah, dah habis dihisapkan ataupun hitungkan satu-satu, habis dah. Tetapi disebabkan kita ni tidak akan ajar ilmu agama untuk anak dan isteri kita, habis tuan-tuan, ditarik semula. Ditarik semula tuan-tuan. Ada yang tarik semula, ada yang dah lepas tak pernah masuk neraka, ditarik masuk dalam api neraka bersama-sama dengan anak dan isteri. Ini yang paling kita pentingkan tuan-tuan. Ini yang paling kita dalam keadaan yang bersama-sama kita bincangkan dekat dekat dalam kata institusi keluarga kita. Sebab apa? Tanggungjawab ini bukan setakat nafkah, iaitu zahir dan batin. Itu hanyalah yang punca yang pertama. Yang keduanya adalah tempat perlindungan. Yang ketiganya tentang ilmu agama yang mereka perlu faham. Yang keempatnya adalah kasih sayang. Yang kali seterusnya, kalau kita lihat, dia ada 6 poin tuan-tuan. Iaitu nafkah yang perlu kita beri kepada isteri dan juga anak-anak ni tuan-tuan. Ya Allah, Allah, Allah. Amat besar dan amat dalam keadaan kita takut tuan-tuan. Takutnya bukan apa, kita dalam keadaan terlepas pandang. Terutama yang diri saya, yang sentiasa ingatkan tuan-tuan dan perempuan, yang ingatkan diri saya juga, tertakut saya ini dalam keadaan terlupa untuk mengingatkan anak isteri saya dekat rumah. Ini yang paling kita takut. Ini yang paling kita takut. Sebab apa? Kita sentiasa ingatkan orang, kita sentiasa menuntut dalam keadaan ajar ilmu agama. Tetapi di rumah, Allah, Allah, wa na'azubillah. Moga-moga Allah lindung perkara ini tuan-tuan. Moga-moga sama-sama kita, insyaAllah. Sebaliknya, kita ingat kematian ini mendorong kita menetapkan matlamat yang jelas dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia yang sering mengingati mati akan sentiasa menyedari bahawa Allah SWT sentiasa mengawasi setiap tindakan yang dilakukan tuan-tuan. Akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan. Kalau kita lihat dan kita faham, apabila ingat mati ini, kita kembali kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita dalam keadaan kita faham untuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tahu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat bagi mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan belajar tauhid tuan-tuan, dan ada kelas tauhid, maka tuan-tuan hadamkanlah tuan-tuan, dan secara basicnya pun tidak menjadi masalah. Fahamkan tentang ilmu tauhid. Apabila kita faham tentang ilmu tauhid, kita lebih berhati-hati dekat dalam dunia ini tuan-tuan. Terutama apabila paling kurang, iaitu apabila kita ingat kematian, kita akan tahu yang
Allah sentiasa mengawasi kita, Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa mendengar apa yang kita lakukan, Allah sentiasa dalam keadaan tahu apa yang kita katakan. Ini yang paling kita takut tuan-tuan. Yang satu demi satu, satu demi satu. Habis setelah habisnya tuan-tuan, pada ketika itu habisnya kita faham, dan apabila dibaliknya semula pada di alam barzah, semua anggota kita akan bercakap kecuali lidah kita tuan-tuan. Lidah ini tuan-tuan, lidah ini dekat dunia ini, dialah paling lambat untuk berfungsi. Lidah paling lambat untuk kita bercakap. Akal kita dah berfikir, mata kita boleh lihat, telinga kita boleh lihat, tangan kita boleh tahu sentuh itu apa ini, kaki kita boleh berjalan, perut kita boleh makan. Tetapi dalam keadaan lidah yang paling lambat untuk bercakap, dan di akhirat nanti, lidahlah paling awal sekali akan dikunci untuk menutup segala apa perbicaraan kita. Yang akan dicakapkan adalah bibir kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, dalam keadaan perut kita, kaki kita, tangan kita. Masya Allah, satu persatu tuan-tuan, Allah akan dalam keadaan tayangkan. Yang pada ketika itu tuan-tuan, kita nak nafikan tak boleh. Lidah kita dah terkunci lah. Lidah kita dah terkunci, dah tertutup habis dah pada waktu tu. Itu yang dalam keadaan kita nak menyesal pun tak ada guna. Menyesal pun tak ada guna di alam barzah nanti. Yang satu persatu akan berkata, Ya Rab, aku telah menjadi saksi. Tangan ini yang telah melakukan sekian. Tangan inilah melakukan sekian. Dan tangan ini yang telah melakukan sekian. Kaki ini yang telah melangkah ke sekian. Bibir ini yang telah berkata sekian dulu. Telinga ini yang pernah mendengar sekian itu. Akal dalam akal inilah pernah mendengar sekian itu. Satu persatu tuan-tuan. Marilah sama-sama kita bersedia menuju ke arah kematian, dan janganlah lari daripada menghadapi, kerana Allah Subhanahu taala berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Jumuah ayat 8 tuan-tuan. Surah Al-Jumuah ayat 8, katakanlah yakni wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetap ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu lakukan, iaitu serta membalasnya. Yang setiap apa yang kita lakukan ada pembalasannya tuan-tuan. Perbaik maka akan diberi ganjaran yang baik, perburuk maka akan diberi. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita dijauh dari perkara-perkara yang buruk, dan moga-moga kita dan ahli keluarga kita akan faham tentang ilmu agama, faham tentang segala tentang ilmu agama. Dan terutama kita dan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa kita, mati dalam husnul khatimah, dan di alam maka mati dalam su'il khatimah. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita di alam barzah mendapat antara nikmat-nikmat syurga, dan dielakkan masuk dalam dan mendapat azab-azab api neraka. Apabila dibangkitkan kelak, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat minum daripada telaga Kausar, dapat buku amalan di tangan kanan, dan dimizankan, ditimbangkan berat di sebelah kanan. Apabila dititian sirat itu akan dimudahkan sepertinya pacaran kilat, dan moga-moga kita akan masuk syurga Allah bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu alal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah suratu as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tema tentang kalau saya ada tersalah kata ada terkasar bata atau terkuris hati tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.